Santo Fini. 1, 2, 3. Oke, dengan setting seperti ini ternyata bisa masuk 3 lap ya. Jadi speednya itu bisa agak lebih diatur karena kita pakai bumper dengan fitur kiri dan kanannya juga bisa dibedain. Seperti ini contohnya, di bagian kiri saya hanya menggunakan 2 karet pivot, sedangkan di bagian kanan saya tetap pakai 3. Di bagian belakangnya pun ini pakai anchor bumper. Nah, ini udah sempat bisa 3 lap dan larinya udah cukup enak sih. Ketimbang tadi pakai bumper rigid nggak bisa 3 lap sama sekali. Jadi slope up 2 straight, sebagian besar mental di area situ. Nah, dari tadi kan saya mencoba menggunakan Hyperdash Pro ya, dan udah setting remnya tuh agak pusing tuh, udah dicoba sana sini tapi tetap nggak bisa konsisten. Kadang masuk tapi keseringan sih mental. Jadi sebenarnya ada pilihan lain, yaitu mengganti motor. Sekarang kita akan coba menggunakan Light Dash Pro dan kita lihat larinya kayak gimana. Light Dash. Sama aja. 1, 2, 3. Ya, mental lagi dia. Cus. 2, 3. Panto out. Masuk, Pak. Yes. 2, 3. Yusra. 2, 3. Pak, belum 3 lap, Pak. Anjir. 2, 3. Tanto pakai Light Dash Pro. Saya pakai Light Dash Pro. Si Om pakai Mark Dash Pro. Ini agak gawat nih. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Wadidaw jiwa. Oke, akhirnya ketemu juga settingan yang larinya bisa cukup kenceng dan konsisten, berulang kali bisa masuk 3 lap. Nah, untuk setting remnya sih seperti ini ya. Belakang tuh saya tutup total, depan nggak pakai brake pad sama sekali. Terus motornya dari tadi sih menggunakan Light Dash Pro. Jadi di sini tuh kelihatan kalau di trek tertentu itu pemilihan motor itu juga termasuk penting. Kalau treknya bukan asal kebut-kebutan, yang lebih teknikal, kadang tuh Light Dash Pro bisa dipakai untuk mengalahkan Hyper Dash Pro atau bahkan Mark Dash Pro. Tapi tentunya settingnya juga sangat mempengaruhi ya. Harus menggunakan setting yang benar-benar tepat, terutama sih setting remnya ya. Di bagian depan itu clearance-nya lebih dari 4 mili, kalau di bagian belakang itu 3,5 mili. Nah, jadi untuk setting seperti ini bisa sih ngelewatin lane changernya meskipun agak ngadet ya, tapi di bagian yang slope up 2 straight itu bisa selamat. Terus kecepatannya secara umum juga udah oke, cukup kencang lah dengan setting seperti ini. Mantap. 1, 2, 3. Wah!
Okay, jadi selama ini Tanto kan terkenal dengan body dump truck-nya ya. Dan sekarang lebih terkenal lagi nih abis ini. Dia bikin parasut, Pak. Lihat, pakai kertas instruksi. Dia bikin ginian. Tes dulu. Ayo kita lihat. Jadi masuk, parasutnya berguna nih, parasutnya. Bikin downforce tuh, bikin downforce. Final lap. Hut. Tanto dapat pakai kertas instruksi, memang luar biasa. Wih, Abel kenceng bener. Waduh. Gile Abel. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Abel. Goks. 1, 2, 3.